Selamat datang di Jakarta, kota yang dikenal karena toleransi beragama yang menciptakan kerukunan dan harmoni antara berbagai komunitas agama. Sehingga, sampai saat ini, Jakarta terus berubah dan beradaptasi, menghasilkan perpaduan yang unik antara tradisi dan inovasi yang menjadikannya destinasi budaya menarik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jakarta juga mencerminkan sebuah kota yang memiliki keragaman budaya yang hidup berdampingan bersama. Di Jakarta pula, yang menjadi pijakan penting dalam kehidupan kota dengan mencerminkan semangat kreatif warga kotanya. Jakarta tidak hanya menawarkan berbagai museum dan galeri seni yang berharga, tetapi juga memiliki berbagai macam seni seperti seni pertunjukan dari wayang kulit hingga seni kontemporer. Dari berbagai macam seni itulah, kita akan mengetahui lebih banyak tentang budaya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah ondel-ondel. Siapa tak kenal ondel-ondel? Sepasang boneka raksasa dengan tinggi sekitar 2,5 meter yang menghiasi gedung-gedung atau kantor pemerintahan di ibu kota. Sosok mereka juga biasanya hadir dalam pesta-pesta rakyat, hajatan masyarakat Betawi, dan terutama perayaan ulang tahun kota Jakarta. Secara historis, ondel-ondel disebut sudah ada sebelum 1600 Masehi. Penjelasan ini ditulis oleh pedagang dari Inggris bernama Westcott dan mengaku dalam buku catatannya melihat ada kebudayaan unik berbentuk boneka raksasa yang dipertunjukkan masyarakat Sunda Kelapa dalam upacara adat. Meski namanya tidak disebut, jenisnya itu diyakini mirip ondel-ondel. Boneka raksasa yang terbuat dari kertas ini memiliki sejarah yang diceritakan secara turun-temurun. Menurut sesepuh di Betawi, ondel-ondel dulunya disebut dengan nama barongan dan dianggap perwujudan dari dayang desa seperti halnya yang disebut dalam buku kesenian nasional 6, Ondel-Ondel karya Kustopo. Dahulu, berdasarkan penuturan Kustopo, ketika mereka sedang dilanda wabah penyakit, mereka menggelar ritual mengarak barongan ini keliling kampung untuk tujuan menolak bala serta mendapatkan keselamatan. Karena pada saat itu, belum mengenal adanya dokter apalagi rumah sakit. Umumnya, boneka ondel-ondel dibuat berpasangan. Layaknya pengantin laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang indah, ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Sedangkan ondel-ondel perempuan berwarna putih, yang menandakan kesucian dan kebaikan. Pakaian ondel-ondel lelaki biasanya berwarna gelap, sedangkan untuk perempuan memakai warna cerah polos atau motif kembang-kembang, dan keduanya memakai selendang. Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi dengan berbagai kesenian lainnya. Salah satunya adalah seni musik. Musik yang biasa mengiringi pertunjukan ondel-ondel adalah tanjidor, gambang kromong, musik rebana, genang pencak, dan masih banyak lagi. Kebudayaan ondel-ondel ini mengandung simbol dan makna yang mendalam. Menurut artikel dari Kemendikbud, topeng ondel-ondel lelaki berwarna merah yang memiliki arti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa. Sementara topeng perempuan berwarna putih yang mengandung arti bahwa perempuan harus menjaga kesucian serta bersih dari noda. Kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel mengandung arti kekuatan. Pohon kelapa dianggap sebagai pohon yang memiliki akar kuat di mana semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Sepasang ondel-ondel juga punya nama, yaitu kobar untuk laki-laki dan burah untuk perempuan. Kobar menyimbolkan manusia harus mencari nafkah di dunia. Sedangkan borah adalah simbol akhirat yang artinya manusia harus selalu berbuat baik dan ingat kepada Tuhan. Beberapa wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini dimaksudkan agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan, sehingga tidak mengganggu manusia. Sesajen saat pembuatan ondel-ondel juga merupakan simbol untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan leluhur. Dahulu, pembuat ondel-ondel harus berpuasa dan membuat sesaji dengan tujuan agar ondel-ondel yang dibuatnya dapat berfungsi dengan baik, kuat, dan memiliki kekuatan magis untuk mengusir roh-roh jahat. Setelah ondel-ondel selesai dibuat, dilanjutkan dengan syukuran dan tahlilan. Sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1966 sampai 1977, ondel-ondel dijadikan sebagai boneka seni khas Betawi. Saat wajah Jakarta berubah menjadi lebih modern pada tahun 1960-an, hingga sekarang, wajah boneka raksasa itu tak lagi seram dan berbau mistis. Ondel-ondel masa kini tampak lebih manis dan bersahabat.
Hal ini sejalan dengan fungsi ondel-ondel yang berubah dari boneka tolak bala menjadi boneka penghibur bagi semua kalangan. Saat ini, memang pertunjukan ondel-ondel menjadi lebih sedikit dijumpai, karena kini generasi modern lebih menyukai hiburan seperti film atau band. Meski begitu, di Jakarta atau di beberapa tempat yang masih kental akan kebudayaan Betawinya, masih sering dijumpai boneka ondel-ondel, baik untuk keperluan hiburan, perayaan, atau sekedar pajangan saja. Selamat siang, Bang. Boleh tahu siapa namanya? Siang, nama saya Ridwan. Kalau di sini tuh kerjanya bagian apa ya? Kalau itu bagian ondel-ondel, pengrajin. Di sini saya mau memberi pertanyaan, beberapa pertanyaan. Mau nanya? Ya. Yang pertama, seperti apa sejarah ondel-ondel sih, Bang? Kalau ondel-ondel itu sejarahnya ya, dulu itu ondel-ondel itu dipakainya buat tolak bala buat nangkal setan. Nah, jadi kayak dipajang di depan rumah nih. Jimat ya? Bukannya jimat, jatuhnya kayak apa ya, penolak bala aja gitu kan nih namanya. Orang-orang dulu itu kan pada sukanya, percayanya lebih percaya ke hal-hal yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kayak kita apa tuh ada aja yang ngirim-ngirimin sihir apa bahasanya santet lah. Nah itu nolak-nolak bala, nolak sial, nolak santet segala macem. Itu dulu fungsinya. Mm-hmm. Cuma kan sekarang berubah. Bagaimana sih, Bang, cara pembuatan ondel-ondel tuh? Kalau buat cara pembuatan itu, dia ondel-ondel itu terbuatnya dari bambu. Dari bambu utuh itu kita belah-belah itu jadi beberapa bagian. Habis itu diraut, dibuang dagingnya agar bisa ditakuk. Nah, baru kita rakit segala macam, baru dibentuklah kerangkanya. Yang Abang tahu nih ada berapa macam-macam ondel-ondel? Kalau buat beberapa macam ondel-ondel, ondel-ondel cuma satu, cuman ukurannya yang macam-macam. Kalau boleh tahu itu kalau misalkan ukurannya ada apa aja ya, Bang? Ukurannya itu dia ada yang dari ukuran satu cengkal ini sampai ukuran 3 meter. Dia ada 35, 100, 35, 85, kalau nggak salah ada 2 meter setengah, 1 meter setengah. Sama ada yang 3 meter, yang 3 meter tuh yang kayak yang kuning itu yang di depan tuh. Nih. Itu di sini paling tinggi. Jadi kalau misalkan yang besar itu dimasukin sama orang ya? Dia yang bisa masuk orang itu dari ukuran 1,5 meter. Itu buat orang dewasa. Cuma kalau buat yang 85 cm itu sekarang biasanya dipakai itu buat anak-anak kecil. Oh, jadi buat anak kecil juga ada? Iya, ini kan yang 85 cm, kenapa kita bikin yang kecil itu kan karena emang buat anak-anak sekarang kan ondel-ondel itu anak-anak pada suka. Nggak kayak dulu kan pada takut. Karena sekarang anak-anak pada suka, pada senang segala macem, jadi bikinin yang kecil gitu. Jadi dia pada masuk ke dalam. Kalau misalkan yang sebelah Abang itu ukuran berapa? Ini itu 1 meter, 1 meter 20-an, bukan, 1... satu setengahan lah kalau nggak salah. Itu bisa nggak dimasukin? Ini bisa masukin. Oh, bisa. Bisa. Ini udah ukuran ya mbaknya lah. Bisa masuk. Kalau misalkan tuh maknanya apa sih, Bang, yang disampaikan dari setiap muka ondel-ondel tuh? Kalau muka ondel-ondel ya setahu saya itu kan kenapa mukanya yang lakinya diwarnain warna merah, kenapa yang perempuannya warna putih? Kalau orang-orang dulu kan bahasanya tuh merah itu berani, ya gagah lah segala macem. Berani lah. Terus kalau yang putihnya itu kan emang wanita kan bahasa orang dulu suci, bersih, segala macem. Berarti ondel-ondel itu untuk acara apa sih biasanya, Bang? Untuk sekarang ya? Ya. Kalau sekarang itu dia lebih banyak di tahun ini itu biasa dipakai itu buat kelurahan, dipajang di depan kantor ya, terus anak sekolah, apa di sekolah-sekolah, setiap sekolah. Nah, terus dipakai juga buat arak-arakan, terus buat di tempat resepsi pernikahan. Tapi kalau misalkan kayak ada festival kayak gitu, ada? Festival tergantung, festivalnya dia pakai adat Betawi apa enggak, nah terus dia pakai arak-arakan ondel-ondel apa enggak. Soalnya kalau buat arak-arakan ondel-ondel itu, kan dia harus lengkap juga. Harus ada ondel-ondelnya juga, harus ada gambangnya juga, pakai gambang juga bisa, pakai tanjidor juga bisa.
gitu. Apa sih bang yang ngebuat ondel-ondel itu kayak khas banget dikenalin sama masyarakat, terutama kayak bagi para warga Betawi, itu apa yang khasnya? Ya khasnya itu apa ya, saya juga bingung bilangnya itu. Setahu saya tuh ya emang peninggalan budaya gitu, maksudnya dari turun-menurun gitu. Iya, emang dari dulu turun-temurun. Nah, uniknya itu ya karena dia berbentuk kayak patung. Apa yang membuat ondel-ondel itu spesial sampai dijadiin sebagai salah satu kesenian tuh di Indonesia? Kalau spesial itu, kan kalau yang bicara spesial itu, setiap daerah itu pasti punya sesuatu yang spesial. Mm-hmm. Kayak Jakarta, Sunda, pokoknya segala macam lah tuh, pasti ada sesuatu hal peninggalan budayanya dia yang menurut dia spesial. Ya ini sama begitu. Jadi ya emang karena peninggalan budaya ya kita tinggal ngelestarin, ya itu spesial di situ aja. Oke. Abang, jadi saya mau nanya, ini tuh bagian-bagian ondel-ondelnya, ini tuh kalau bagian rambutnya tuh dia ada khususnya nggak sih namanya gitu? Kalau buat rambut itu, nah ini nih. Ini rambut ondel-ondel. Ya. Ini namanya manggar. 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 Nah, bisa biasa dipakai. Pernah lihat orang Betawi hajatan enggak? Yang kembang kelapa yang buat arak-arakan. Ya pokoknya itulah yang apa? Mencilak-mencilak. Tuh. Nah, terus kalau buat ini nih. Ini selendang. Namanya cukin kalau di sini. Oh iya. Cukin. Ya ini sama ikat pinggang. Kalau misalkan kayak mahkotanya gitu tuh kan beda-beda ya? Heeh. Itu kenapa tuh bisa beda-beda kayak gitu tuh? Ya karena dia setiap mahkota itu pasti ada artinya. Tuh. Abang tahu enggak artinya? Kalau buat jelasin saya bukannya kagak mau. Ilmu saya kurang. Ya, oke. Okay. Buat ke situ takut salah-salah ngomong. Oh ya. Bajunya itu tuh kenapa sih saya lihat-lihat nih bajunya kayak banyak banget yang mejreng-mejreng kayak cerah-cerah gitu. Nah, ini kan kalau ondel-ondel itu bahannya, bahan bajunya itu kayak baju bahan silat. Ya. Bahan baju-baju pangsi. Iya, kalau orang Betawi kan emang terkenal jawara. Ya. Banyakan rata-rata. Nah, itu bajunya baju-baju pangsi gitu. Hmm. Makanya kan kadang warnanya warna-warna, ada warna kuning, segala macam ya. Karena baju silat Betawi warnanya juga begitu. Ngejreng, norak lah segala macam. Oh, iya. Iya. Kalau misalkan yang cewek nih, bagian cewek kan yang mukanya putih-putih semua. Nah, itu antingnya tuh beda-beda. Sengaja apa emang ada? Kalau anting memang kreasi sendiri. Oh, kalau anting kreasi sendiri. Iya, emang kreasi sendiri. Okay. Kan masa iya yang cewek-cewek sini pada cantik kan, ondel-ondel enggak kan gitu bahasanya. Iya. Bang, saya kan sering ngeliat nih ada ondel-ondel yang kayak di jalan, yang istilah lainnya pengamen. Iya, iya. Nah, menurut Abang nih sebagai pengrajinnya itu gimana tanggapan Abang? Kalau saya pribadi mah kurang setuju. Karena ya karena ya namanya budaya mbak, kalau budaya dihargain receh itu apa ya, hati kurang puas udah gitu kan. Ya cobalah mbak lihat ondel-ondel di jalan itu emang ada yang rapi, pakaiannya compang-camping, pakai gembel dibawa muter sana muter sini, yang diambilin cuma duitnya aja. Oh. Berarti di sini abang tidak menerima untuk menyewa seperti itu ya? Enggak, saya tolak mentah-mentah. Oke mas, segitu aja pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampailah kita pada akhir kisah asal-usul tentang kesenian Betawi, yaitu ondel-ondel. Kami harap dokumenter ini telah berhasil memberikan gambaran tentang keindahan dan makna dalam budaya ondel-ondel kepada para penonton. Semoga kita semua menjadi terinspirasi untuk lebih menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini.